Kerajaan negeri bercadang nak memenuhi dan juga melaksanakan apa saja projek-projek yang memberi keuntungan kepada rakyat. Salah satunya adalah pertanian. Jadi saya nak minta Datuk Fahimi Lik bersama dengan pengarah pertanian negeri. Maknanya tak ada masalah. Kita boleh keluarkan kenal pasti di mana tanah kerajaan dan kita offer siapa dia yang berminat. Kalau katakan tanah di kawasan Setiu, kita offer orang kawasan Setiu. Kita jangan bagi dia jauh daripada rumah dia. Biar dia duduk di kawasan dia. Dia berminat. Berapa orang? 10 orang. Maka kerajaan negeri bersetuju mengeluarkan, kita keluarkan dulu bajet untuk mengadakan satu konsep pertanian yang apa nama ni, yang berteknologi dan juga yang akan mengeluarkan hasil yang besar. 10 orang kita beri dia dan kita masukkan dia di bawah skim Tigas tadi, di mana dia ni akan mendapat enam di bawah program Tigas selama 6 bulan. Dan apabila dia dah berjaya, kita offer pada dia. Dia dah berjaya 10 orang ini, kita akan offer. Sekarang kita offer dia sebagai pinjaman, di mana kos yang kita habiskan untuk dia, kita jadikan dia sebagai convert, dia sebagai pinjaman. Maka kawasan ataupun kawasan pertanian itu kita serahkan terus kepada 10 orang yang berjaya ini untuk mereka teruskan sendiri, dengan mereka akan bayar balik sebahagian. Dan kalau dia cemerlang, kita convert dia sebagai beasiswa. Kalau dia tak cemerlang, kita convert dia sebagai pinjaman. Mana mudah gitu dia. Jadi kalau berjaya macam ni, kita kajang kita ada masalah. Apa salahnya? Jadi kita elok benar hari ini, kerana saya yakin dan percaya hari ini bahawa anak-anak kita, dia perlu diberi peluang dulu. Dan soal gagal ini biasa. Siapa yang nak berjaya, tak ada tiba-tiba dia berjaya terus. Sudah pasti. Dan cuma kita tak payah serik dia. Ya.